Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK. Cuitan lama Fahri Hamzah kembali menjadi sorotan. Fahri Hamzah ketika itu dalam cuitannya menyebutkan, daripada iri dengan harta orang yang legal dan halal, mending kita taruhan siapa calon yang jadi tersangka setelah kalah sekali putaran. Laporan Indonesia Police Watch IPW terkait dugaan kasus gratifikasi berupa cashback yang menyeret calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjadi perhatian anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Politikus PDI Perjuangan atau PDIP itu mengaku tak ambil pusing ikhwal adanya laporan tersebut. Ia hanya siap membela Ganjar terkait laporan yang diduga adanya unsur politisasi tersebut. Selain Arteria Dahlan, juru bicara tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud, Chico Hakim juga menyebut laporan tersebut merupakan gerakan politik. Ia menduga ada tidak kesukaan pihak-pihak tertentu pada sosok Ganjar yang belakangan lantang menggulirkan rencana hak angket. Dugaan adanya unsur politis dalam pelaporan Ganjar ke KPK semakin kuat karena pelapor merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Hingga kini Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso tercatat sebagai Ketua DPD PSI Kota Bogor, Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata menyebutkan, pihaknya tidak pernah melihat ada tidaknya unsur politis dalam laporan dugaan korupsi. Katanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK akan ditindaklanjuti tanpa memperdulikan afiliasi terlapor terhadap partai politik.